أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا علم الله معلمنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه Robbana zidna 'ilman warzuqna fahman warzuqna taiban wa amalan mtaqabalan. Ilaghfur rabbana inna amanna fagsy lana azabana wa kin azaban nar amad. Alhamdulillah segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah himpunan kisah dan motivasi hidup di mana insyaallah kita akan sama-sama ya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan Mengambil berbagai hikmah yang dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau juga orang-orang kehidupan orang-orang sebelum kita, ya. <coughs> karena memang di dalam Al-Quran sendiri banyak, ya, kisah-kisah, cerita-cerita tentang orang-orang terdahulu yang itu, kemudian menjadi ibrah pelajaran yang bisa kita ambil hikmah ya, bagi kita, sehingga jalan kita uh, tetap ya lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. <coughs> Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi Para Rasul ya Allah khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dijauhkan dari siksa api neraka dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan rasulullah saw Insyaallah, amin ya robbal alamin <tuh> sahabat adrim yang dirahmati allah dimanapun ada berada menjadi seorang muslim yang tangguh ini adalah uh, satu hal yang memang harus menjadi target ya bagi setiap kita muslim itu kan karena semakin bagus kualitas iman kita kualitas keislaman kita maka makin tinggi ya surga yang Allah janjikan bagi kita. Makin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di di apa? di Yaumul Mahsyar nanti ya, manusia akan dibagi menjadi tiga ya sebagaimana Allah sebutkan di dalam uh, surah Al-Waqiah ya wa kuntum azwajan salasah. Ya, kamu nanti akan dibagi menjadi tiga akan ada tiga golongan ya manusia nanti di yaumul mahsyar yang pertama <coughs> adalah mereka yang disebut Allah sebagai uh, ashabul yamin ya. orang yang berada di golongan kanan mereka adalah penghuni surga ya, tinggal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan jumlahnya banyak orang-orang ya. dulu banyak orang-orang kemudian juga banyak kemudian ada orang yang e, disebut golongan kiri ya, sabul ya. siapa itu orang-orang kiri ya mereka adalah orang-orang dibenamkan ke dalam siksa nerakanya ya, Allah Subhanahu Wa Taala di oleh Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> ya, jelas mereka adalah orang yang jauh dari keimanan dan keislaman yang yang paling tinggi derajatnya Allah sebut sebagai uh, asabi As kunal awalun. ada orang-orang sebut sebagai asabi kunal awalun. Ya, ya derajat mereka disebut sebagai ulai kalmu Mereka adalah orang yang dekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini derajat yang derajat yang paling tinggi. Jadi punya akses istimewa untuk selalu dekat dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar. Ya, ada orang yang tetap masuk surga tapi akses kepada Allahnya ya tidak bebas. Ya, mungkin hanya sekali ketemu di awal selebihnya udah ketemu lagi sama Tuhan itu ya. Tapi ada yang punya akses sistema ya Allah mengizinkan dia ya, untuk senantiasa dekat. Ya, makanya disebut sebagai ulai kalimu ya mereka adalah orang yang dekatkan dengan Allah. Ini derajatnya tinggi gitu kan <tuh> paling tinggi. Nah kalau kita ingin ya mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya syukur-syukur masuk ke dalam kategori tadi ya ashab uh, ashabiqunal awalun ya. karena uh, uh, orang yang derajatnya sampai ke situ ya Allah sebut sebagai uh, jumlahnya itu qalilum eh uh, uh, apa? <tuh> uh, -awalin wa qalilum minal akhir sebagian besar orang-orang terdahulu sebagian kecil orang-orang kemudian. Ya, makanya orang di zaman Rasulullah itu Terjadinya sampai ke sana karena uh, ada ayat yang menyebutkan radhiyallahu anhum, ya Allah ridho kepada mereka. Hmm, para sahabat ya, para nabi, para rasul, para sahabat uh, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang ya bersama Rasulullah, itu terjadi mereka sampai kepada uh, kunal awalunya. Nah, orang setelah itu ya ada tapi tidak banyak. Jumlahnya tidak tidak seperti jumlah orang-orang terdahulu. <coughs> Jadi orang pilihan lah gitu kan untuk orang-orang sekarang. <coughs> Oleh karena itu kemudian kita berjuang. Nah, bagaimana memperjuangkan supaya kita tinggi ya derajat kita tinggi di hadapan Allah nanti di umur masyar. Nah, salah satu upayanya adalah ya, tentu dengan memantapkan. Ya, salah satu ini ya, apa upaya yang paling penting adalah dengan memantap memantapkan iman. Ya, semakin dalam iman seseorang ya, Semakin terhunjam iman seseorang ke dalam dadanya Maka insya Allah ya, eh, Derjatnya akan semakin tinggi nah, itu ya. Lalu bagaimana agar iman kita ini mantap eh, ya Kokoh di dalam dada eh, Salah satu cara atau upaya yang eh, harus kita jalankan adalah Menjadi pribadi yang Rasulullah sebut sebagai orang yang mendatangkan manfaat ya ada satu hadis yang menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia berarti kan ini yang muslim yang tangguh ya ya muslim yang derajatnya tinggi di hadapan Allah karena sebaik-baik manusia siapa mereka anfa'uhum linnas ya, mereka ya orang-orang mukmin yang kemudian mendatangkan manfaat bagi manusia ya, Rasulullah saja mencontohkan itu Makanya ada ayat menyebutkan, arsalnaka kaila rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat, menjadi maslahat dan manfaat bagi sekalian alam. kan begitu ya. <tuh> ya Rasulullah menjatuhkan itu, maka kita sebagai pengikut Rasulullah SAW juga harus menjadi pribadi yang mendatangkan maslahat, manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, sehingga kemudian derajat ya, keimanan yang kita eh, apa kita simpan di dalam dada ini semakin besar semakin dalam jadi ya, menjadi pribadi yang mendatangkan manfaat ya bagi orang lain maka iman kita akan semakin mantap Maka seorang hamba tidak bisa menjadi pribadi yang disebut sebagai nafi only gairihi, ya kan tadi perintahnya anfauhum ya. Ya. mendatangkan manfaat bagi orang lain, gitu kan? Kecuali ya, ya yang usahanya itu tadi ya mendalam, memperdalam iman, ya. kemudian memperkuat ikhlas ya, di dalam beramal, mencintai akhirat, kemudian zuhud terhadap dunia, zuhud itu bukan berarti tidak anti dunia ya, tapi lebih berhati-hati dalam dunia. Ya, jadi dunia itu tidak dimasukkan ke dalam hati dia, ya, tapi dunia itu masuk di kantongnya aja, ya nggak sampai ke hati. Ya, dia kaya, tetapi kemudian kekayaan itu tidak membuatnya sombong, tidak membuatnya apa namanya uh, hilang ketawakalan kepada Allah. Kan ada orang-orang tenang ya, karena di kantongnya ada uang, ada kartu kredit, gitu kan di handphonenya ada e, aplikasi kiris <laughs> rekeningnya double, merasa tenang gitu kan? E, jadi kan ketenangannya bukan karena Allah gitu kan? Ketenangannya karena itu tadi ya, saldonya banyak itu saldo rekeningnya besar. Nah ini, ini berarti belum zuhud, tapi kalau orang zuhud ya, mungkin dia nggak tahu berapa isi rekeningnya. Nah, karena yang dia pikirkan adalah bersandar ya, kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Nah, tidak berserah kepada yang lain. Nah, ini orang zuhudnya. Dan juga mengorbankan waktu ya untuk berleha-leha ketika di dunia karena di dunia ini bukan tempat kita bersantai-santai. Santai-santai nanti di akhirat gitu ya. Bagi orang Islam itu begitu. Ya. Meninggalkan harta benda yang sedikit untuk menjamin dirinya di akhirat. Nah, ya. Dan memberi orang lain dari dirinya dan dari apa yang Allah kepada kepadanya untuk meraih pahala di akhirat. Nah, nanti ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Eh, dalam surah Al-Qasas, ya, surah ke-28, yang ke-77. ataka Allah darul sanasi baka dunia. Bagi orang-orang yang disebut sebagai nafi'un ya, li ghairih, Orang yang meratakan maslahat bagi manfaat bagi orang lain adalah apa yang Allah berikan kepadanya kepada dia adalah uh, digunakan untuk sebesar-besar kebaikan akhirat. Bagaimana dengan yang Allah berikan kepada saya? Apakah kecerdasan, kepintaran, ketampanan, ya, keindahan suara, sebut banyak ya, uh, kekayaan, gitu kan? jabatan, itu semua ya bagi orang yang prinsipnya tadi ya khairun nas um linas atau liwayri, bagaimana itu mendatangkan maslahat dan manfaat bagi orang banyak nah, kalau udah sampai ke sana pemikirannya insyaallah ya orang ini ya disebut sebagai orang yang imannya mantap ya disebut sebagai sebaik-baik manusia ya kalau dia mati ya, yakinlah ya orang ini akan masuk ke dalam kelompok yang derajatnya tinggi ya Ya, menjadi orang-orang yang mukarrabun ya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orientasi hidupnya Allah itu kan. Maka Allah akan uh, apa, dekat dengan dia nanti di akhirat. <tuh> nah, apa-apa pikirannya gimana nih biar Allah ridho? Oh, begitu. Ya, naik jabatan, naik pangkat. Nah, gimana nih biar Allah ridho? Oh dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Jangan korupsi gitu. Ya. Ya. <tuh> Ada saya punya teman gitu ya, karena pola pikirnya begitu ya. jadi ya bekerja di salah satu instansi ya, punya pemerintah. ya Orang menyebutnya jabatannya basah gitu ya. Maka kemudian dia buat dua rekening. Satu rekening gaji dia dari negara, satu lagi rekening yang memang orang suka ngasih gratifikasi gitu ya. <tuh> kemudian, yang dia makan untuk dirinya dan keluarganya dari gaji itu, yang yang rekening yang ada tadi itu rekening uh, <gulau> gelap itu, maka dia dibagikan untuk orang-orang banyak, dibangunkan jalan sumur bor, pesantren, panti asuhan, <kulau> alokasinya ke sana, buat kebaikan lingkungan, nggak dia makan. karena biar Allah ridho. <tuh> karena memang kalau kita bicara, bicara makna uh, manfaat ya nafu dalam bahasa Arab itu artinya adalah lawan kata dari adzuru, uh, adzuru, uh, ad itu artinya bahaya. Berarti uh, yang disebut orang yang mendatangkan manfaat atau nafion legoir adalah mereka yang mencegah bahaya terhadap orang lain, mencegah bahaya menimpa dirinya dan juga orang lain. Kalau bicaranya untuk orang lain adalah bagaimana dia mencegah bahaya menimpa orang lain dan kemudian mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ya, orientasi hidupnya di dalam lingkungan sosialnya. Kalau bicara lingkungan sosial, tentu dari kerabat, dari, dari keluarga dulu ya. <tuh> Ini konteksnya kita e, berbicara e, pribadi di luar kita ya, tidak hanya karena orang mikirnya kalau udah Pribadi di luar kita ya lingkungan RT RW lupa dengan keluarga pada keluarga juga ada orang yang apa di luar pribadi kita gitu kan artinya mereka orang lain sebetulnya maka mereka juga sebenarnya akan merasakan masalah dan manfaat jangan sampai kita dikenal eh, dermawan ya, eh, kepada tetangga eh, lingkungan RT tetapi kemudian kikir kepada keluarga sendiri ya. nah, ini salah. <tuh> dengan orang aja dia dermawan apalagi dengan keluarga sendiri. Nah, itu kan. Ini itu makanya di sini kelihatan ikhlas ikhlasnya di situ gitu kan. Kalau orang ikhlas ya dia dengan keluarga dermawan, ya dengan orang lain juga dermawan gitu kan. Pribadinya seperti itu. <tuh> Ya, diriwayatkan dari Abdullah ya, bin Amr bin As ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini hadis cukup panjang yang saya baca di awalnya saja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al Bazar dan juga Ibn Hibban. Ya, Hal tadrun awalaman jannah min khalqillah ya Rasulullah bertanya kepada para sahabat tahu nggak kalian ya, siapa diantara uh, makhluk Allah itu yang pertama kali masuk surga? ya lalu kemudian para sahabat yang menjawab Allah wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya lebih tahu maka kata Rasulullah SAW dikatakan di sini ya mereka adalah jadi orang yang masuk surga pertama kali kata Allah kata Rasulullah adalah mereka adalah orang-orang fakir yang berhijrah untuk menjaga perbatasan dan lewat perantara mereka lah bahaya dapat dihindarkan di mana salah seorang dari mereka meninggal dunia sedang keinginan yang bersemen di dadanya tidak tidak dapat terlaksana. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada sebagian malaikat yang dikehendakinya, datangilah mereka dan ucapkanlah salam untuk mereka. Kemudian para para, para malaikat bertanya, "Kami adalah para penghuni langit dan sebaik-baiknya makhlukmu. Mengapa engkau menyuruh kami untuk mendatangi mereka dan memberi salam kepada mereka?" Kemudian Allah menjawab sesungguhnya mereka adalah para hamba yang senantiasa menyembahku Dan tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun Mereka menjaga perbatasan dan lewat perantara mereka bahaya dapat dihindarkan Kemudian salah seorang dari mereka meninggal dunia sedang keinginan di dalam dadanya tidak dapat terlaksana Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Lalu para malaikat mendatangi mereka saat itu dan menemui mereka dari setiap pintu yang uh, ada Uh, sambil mengucapkan uh, salamun alaikum bima sabartum. Nah, ini uh, penggalan ayat di dalam surah Ra'd ayat yang ke-24 ya. Salamun alaikum bima sabartum fa Keselamatan uh, salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya. Jadi orang ini, jadi orang yang pertama masuk surga adalah orang yang ya, kata Rasulullah itu orang fakir, ya orang bukan orang kaya. Ya, ya fakir, fakir di sini dalam artian dia merasa dirinya fakir, gitu kan? Karena memang orang manusia ini kan hakikatnya fakir yang kaya itu kan Allah ya. Jadi jangan walaupun uang kita banyak jangan merasa kaya karena uang itu punya Allah dari Allah, ya mobil kita dari Allah. Pada hakikatnya kita di fakir. Ya. Ya, jadi orang-orang yang merasa fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kemudian mereka mau ya uh, uh, mengorbankan keinginan cita-cita mereka ya, demi mendatangkan kemaslahatan ya, manfaat bagi orang ini kalau di sini Gambarkan mereka orang fakir menjaga perbatasan untuk mencegah bahaya mereka di luar zaman Rasulullah ilustrasinya ya para sahabat yang Ketika ada isu-isu seraya di zaman sebelum Fathu Mekah, ya, itu kan kaum muslimin harus selalu berwaspada itu ya, untuk apa, mengantisipasi serangan dari orang-orang kafir. Makkah hadirin, ada orang-orang di zaman Rasulullah itu yang memang dia memilih untuk berada di perbatasan, mengamati, kalau ada sesuatu yang membahayakan, mencurigakan, segera dilaporkan sehingga kemudian kaum muslimin bisa tersegah dari bahaya orang seperti ini kata Rasulullah ya, ya padahal ya di sini sebutkan mereka meninggal dalam keadaan dalam keadaan keinginan di dalam dadanya belum terlaksana ya mereka mungkin punya hajat punya cita-cita ya ya pengen berladang berkebun pengen menikmati hidup ya, tapi ternyata yang mereka pilih nah, itu biar aja nanti itu mah gampang lah itu kan mungkin belum waktunya yang penting ini dulu nih ya gimana caranya negeri negara kita aman nah ini konteks ini uh, sangat dekat ini dengan TNI uh, uh, ya ini yang berada di perbatasan negara itu kan menjaga perbatasan alangkah baiknya ya. kalau tentara-tentara kita yang muslim ini punya prinsip seperti ini ya. ya mereka juga pengen kumpul dengan keluarga dengan anak istri gitu kan jalan-jalan tapi mereka lebih memilih ya, untuk menjaga perbatasan. Nah, ini tinggal meluruskan niat saja, nih, ya, bagi saudara-saudara uh, kita yang uh, tugasnya ya, sebagai tentara nasional Indonesia, ya, TNI, menjaga perbatasan, luruskan niat. Ya. Ya, jangan sia-sia gitu, ya, udahlah. Kemudian, waktu habis untuk itu, lalu kemudian tidak ada nilai di sisi Allah. Nah, supaya benar di sisi Allah, luruskan niat, ya, menghadap kiblat, gitu, ya. Uh, Pasang ya di dalam diri Allah ini aku lakukan ya, untuk mencari keriduanmu, nah, itu ya bukan karena semata-mata ya mengharapkan gaji dari pemerintah ya karena tugas gitu enggak tapi eh, lebih kepada eh, mencari keriduan Allah. Ini sebagaimana sebutkan dalam eh, Al Baqarah surah Al Baqarah kan orang-orang eh, seperti ini Allah sebutkan sebagai eh, orang yang mengorbankan kepentingan dirinya. Wa minan nasi ma nafsahu nafsaulib tiga dan di antara manusia itu ada orang-orang yang mengorbankan kepentingan dirinya. Orang seperti ini di gambar Rasulullah. Ya. Di mengobar mengorbankan kepentingan dirinya demi kemaslahatan orang banyak untuk mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Nah, enggak salah juga kalau ada prinsip ya orang tua eh berpikir gitu kan. E, ya enggak apa-apa kita ya ee, bertahan menjadi suami, bertahan menjadi istri gitu kan. Demi kemaslahatan anak kan ada orang yang berpikir suaminya zalim gitu, istrinya acuh ya atau istrinya nusus gitu kan. Tapi kemudian lebih memilih bertahan ya di dalam rumah tangga, ya, mempertahankan bahtera rumah tangga dengan alasan ada anak-anak ya. -anak yang kemaslahatannya yang harus dijaga. Nah, ini tinggal meruskan niat saja karena Allah. Kalau mengkondisinya begitu gitu kan, Ya, ini habibi genji, ya, rasanya yang begini, nih, itu kan, yang mempertahankan rumah tangga itu, ya, demi anak. Nah, sekarang jangan karena demi anak, tapi demi mencari kehilangan Allah, ya. ya. Prakteknya itu tadi, ya, bagaimana kita menjaga tetap utuh rumah tangga agar anak-anak kita masalah sampai dewasa. Niatkan begitu, <tuh> ya, atau tadi kan, teman-teman ya, kita, ya, yang di TNI, gitu kan. Ya. Niatkan karena itu juga maka insyaallah kalau misalnya itu ya, kita uh, kedepankan ya, kita akan menjadi pribadi yang disebut sebagai Rasul sebagai khairun nas ya. karena kita adalah pribadi yang nafiun lil khairi mendatangkan manfaat bagi uh, orang lain satu hari ya Zaid al Khair mendatangi Rasulullah Sallallahu kemudian berkata wahai Rasulullah Aku datang kepadamu untuk bertanya tentang ciri-ciri orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zaid akhir ini pengen tahu orang yang ada yang disukai dan enggak disukai oleh Allah seperti apa. Kemudian Rasulullah bertanya, "Bagaimana kabarmu di pagi ini?" Zaid menjawab, "Aku dalam kondisi mencintai kebaikan dan pelaku kebaikan. Apabila aku telah mengetahui sedikit dari kebaikan itu, maka aku akan bersegera kepadanya." Dan apabila aku telah mengerjakannya, maka aku yakin dengan pahalanya. Namun jika ada sedikit dari kebaikan itu yang terlewat, maka aku merasa sedih dan merindukannya. Nabi SAW bersabda, itulah ciri orang yang disukai oleh Allah. Dan jika dia menginginkanmu untuk yang lain, nisya dia akan mempersiapkanmu untuk yang lain. Itu. Dan dia tidak perlu di, di lembah mana engkau akan meninggal dunia. Nah, jadi menjadi pribadi yang disukai Allah adalah pribadi yang hmm, hidupnya adalah bagaimana menjadi bagaimana mendatangkan kebaikan dan sesalannya adalah karena sesalan tentang kebaikan itu tadi. Ya. Aduh, kenapa tadi nggak manggil tuh bapak ya? Udah jelas-jelas kayak dia orang susah gitu kan di, di kantong ada uang. Oh, jadi pikiran. Gitu ya. <tuh> jadi kalau sampai ada kebaikan yang terlewat, nah, itu menjadi bahan kesedihan. Dan setiap ada info tentang kebaikan-kebaikan, dia bersegera. Jadi modelnya kalau ditawarkan kebaikan, siap. nah, itu memang gak mudah ya. Apalagi di, di sela banyak keperluan gitu. ya. Tapi saya pernah ya, ketemu orang yang seperti itu. Teman ya, teman ya, ngaji lah. Kalau gitu. ada apa-apa, paling dulu. Ya. Karena kebetulan Allah menitipkan dia harta yang uh, lebih lah gitu. Ya, ada gini, ada itu, nggak gak mudah begitu dia mengeluarkan, <tuh> bukan kikir gitu ya. Nah, itulah pribadi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu kan, dan karena itu memang ya, menjalani itu semua ya harus sabar gitu ya, ya. karena eh, pahalanya surga gitu kan tadi kan seperti yang disebutkan oleh hadis Rasulullah malaikat saja kemudian mengatakan kepada orang yang eh, apa namanya yang pertama susurga dan kalimat salamun alaikum bima sabartum ya keselamatan atas kalian atas apa yang kalian sabarkan. sabar itu sifat wajib. Jadi untuk eh, apa namanya eh, supaya kita mampu ya menjadi pribadi yang mendatangkan masalah dan manfaat bagi orang sekitar kita dengan menguatkan kesabaran juga itu kan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al Imran eh, ayat yang ke 200 kan ya Ayahulizin Amanu uh, uh, isbiru wasabiru warabitu. Ah, gitu ya. Hai orang-orang beriman bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap-siagalah ah, ya, di perbatasan negerimu. Wattaqullaha tuflihum ya dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi isbiru wa sabiru Sudahlah diperintahkan untuk sabar, kuatkanlah kesabaran. Ya, karena memang untuk berbuat baik ini kalau enggak punya modal sabar enggak jadi baik gitu. Ada orang kadang-kadang menyesali kebaikan karena merasa ditipu. Nah, ya, gitu. Tanya, hanya betul nih kamu susah, iya pak. Itu kan betul nih kamu bukan uh, apa? penipu enggak pak. <laughs> Akhirnya dibantu dia ternyata penipu. Ya ikhlasin aja lah semuanya. <tuh> Jadi kalau kita nggak sabar, ya, maka susah untuk kemudian menjadi pribadi yang uh, istiqomah di dalam kebaikan istiqomah di dalam mendatangkan manfaat maslahat bagi orang sekitar kita. Imam Ahmad bin Hambal berwasiat kepada anaknya Abdullah ya, dengan mengatakan wahai anakku berniatlah untuk berbuat kebaikan karena engkau senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau berniat untuk berbuat kebaikan. semuanya berawal dari niat. Ya, kalau niat itu masih ada maka insya Allah ya realisasinya akan dekat. Ya, kalau niatnya udah nggak ada gitu ya, kalau ya, nggak ada niatan jadi orang baik, nggak ada niatan hari ini mau berbuat baik, ya memang ya. Lost lah hari itu, ya nggak akan ada kebaikan yang kemudian kita lakukan. Tapi kalau ada niat, ya, ya hanya bicara kesempatan. Ya, ya. Insya Allah kalau niatnya ada, ada momen plak langsung jadi itu kebaikan. Ya. Ya. Nah itulah yang kemudian ya harus menjadi kesadaran kita bersama. Ya bagaimana caranya kita memantafkan iman, ya agar kemudian derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjadi pribadi yang menantangkan masalah dan manfaat bagi orang lain. Demikian sahabat Adri mudah-mudahan bermanfaat yang mudah datangnya dari Allah dan yang salah adalah semata-mata lahir dari khalifah dan kelapan saya pribadi. Saya bikin jepa bedudur. Hasbi la ilaha illahu alaihi tawakaltu wa huwa rabbul arasil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa استغفرك واتوب الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته